Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya akan membahas satu aplikasi menonton TV secara online tanpa antena guys. Oke, langsung aja setelah yang satu ini. Cekidot. Sebenarnya aplikasi ini pernah saya bahas sebelumnya dalam rangka versus atau compare aplikasi. Cek video pada deskripsi guys. Oke, lanjut. Seperti biasa setelah jaringan tersambung WiFi dan sudah login Google, maka selanjutnya buka Google Play Store untuk mendownload aplikasinya guys. Di menu pencarian kalian ketikkan kata kunci Vision. Setelah muncul aplikasinya, maka pilih dan install aplikasinya guys. Sambil melihat cuplikan aplikasinya seperti biasanya. Setelah menunggu beberapa saat hingga selesai, lalu buka aplikasinya guys. Untuk menonton TV, kalian geser ke kiri pada menu slider dan pilih yang TV. Di bagian atas ada kumpulan nasional TV yang bisa kalian tonton, guys. Berbeda dengan TV antena, Vision Plus terkadang memberikan iklan yang tidak bisa dilewati seperti ini, guys. Namun hanya di awal saja sampai menampilkan konten siaran yang dituju. Misalnya di siaran RCTI ini. Di bagian atas ada beberapa ikon seperti setelan yang bisa kalian atur sesuai selera atau otomatis standarnya. Ikon menu lagi ada siaran IPG yang bisa kalian tonton hingga seminggu yang lalu. Namun kalian diharuskan punya akun untuk login ke akun kalian. Caranya kalian daftar di aplikasi Vision Plus pada HP kalian guys, lalu kalian login ke aplikasi ini di perangkat TV. Siaran lainnya dari MNC Group adalah Global TV atau GTV ini dengan kualitas HD. Selanjutnya MNC TV juga jernih dan siaran TV nasional di kategori atas. Kategori berita seperti Metro TV dan kawan-kawan juga ada, kecuali SCTV dan Indosiar. Cara login akun kalian dari HP ke TV bisa masuk profil, lalu silakan masuk dengan scan barcode atau melalui login manual dengan pairing kode. Bahasa juga bisa kalian atur ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya seperti bahasa Inggris. Agar memudahkan mengakses, maka kalian bisa mengeluarkan ke deretan aplikasi beranda serta memindahkannya ke bagian yang mudah terlihat seperti di samping aplikasi Netflix ini. Sebagai catatan guys, jika kualitas gambar TV online selalu ditentukan dengan jaringan yang terhubung dan terkadang ada masalah kendala siar, itu adalah hal yang wajar. Nah, oke guys, selamat mencoba dan semoga bisa menjadi referensi pilihan aplikasi berguna untuk menonton TV online tanpa antena di Android TV maupun Smart TV. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.